Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan terlibat dalam kes Menteri Besar Sementara Kedah, Muhammad Sanusi Muhammad Noor yang sedang menghadapi pertuduhan mahkamah. Menurutnya, pembangkang telah hilang modal sehingga mengaitkan dirinya dengan kes Sanusi. Kata Anwar Ibrahim, "Hari-hari Perdana Menteri dicerca, dimaki dan dihina. Saya tak ambil tindakan, tak suruh pun polis ambil tindakan. Tapi cerca dan singgung raja itu nasib kamulah. Jadi yang buat laporan polis, Dewan Diraja Selangor. Bolehkah Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis tanpa perkenan Sultan?" Jawapannya tidak. Kemudian, Pesuruhjaya Pas Selangor pergi jumpa Sultan Selangor minta ampun. Namun, Tuanku titah, kes belum selesai, maka Ketua Polis Negara pun buat kenyataan. Sanusi ditangkap dan didakwa. Apa pula salah Perdana Menteri pula ni? Dah tak ada model lah pembangkang, kamu ni cakap tanggunglah, hebat sangat, kata Anwar Ibrahim. Katanya, selepas merasmikan Majlis Sentuhan Kasih Desa Selangor dan Mini Karnival Usahawan Desa di Stadium Sungai Besar, Sabak Bernam. Sanusi dituduh di mahkamah pada 18 Julai lalu atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan. Terima kasih kerana menonton.